go ahead. Come on. Godzilla. Bila Mak nak hidup macam ni? Apa yang kau sibuk sangat pula? Suka hati akulah. Aku menyusahkan kau ke? Bukan kau menyusahkan aku semua hidup ni? Aku pun tak tahulah kenapa hari-hari kita bergaduh. Kenapalah aku tak dapat Mak macam Mak orang lain. Tahu jaga anak. Tahu sayangkan anak. Kalau nak cari Mak yang baik macam yang kau nak tu, ya cari sendiri. Apa yang kau menyusahkan aku tak rumah ni berambus eh? Kau tak suka duduk dengan Mak yang kau tak suka kan? Aku nak pergi, Mak. Memang aku nak pergi. Memang aku nak tinggalkan kau. Tapi aku kesian dengan kau, Mak. Balik malam-malam mabuk tohoyong ayang tidur kat tangga. Kalau tak aku angkat masuk dalam sampai ke pagi Mak tidur kat luar. Siapa suruh kau buat? Ha? Siapa suruh? Aku tak suruh. Kalau kau tak tolong pun aku tak heran pun. Malah cakap dengan Mak lah. Mak, aku nak duit, Mak. Tu aja lah kau tahu. Aku yang susah payah mencari duit ni. Tak nak mampu, kau tahu nak duit, duit, duit je. Kau yang baik sangat tu, pergilah. Cari sendiri. Baik sangat, Kanun. Aku kan anak Mak. Maknya macam mana? Anaknya macam tu lah. Dia dah baik sangat apa tu. Kaki dadak. Kaki pukul orang. Ha? Kaki rosakkan anak dara orang. Baik sangat. Kau tahu minta duit je. Aku yang bekerja menjadi mampus. Tahu banyak duit je. Mak. Mak simpan kat mana duit ni? Mak. Mak. Aku tanya pekak ke Mak ni. Duit kat mana? Aku tengah makan lah. Kau ni memang kau hajar tu. Kau memang tak ada guna satu sen pun. Aku kalau tahu kau ni dari kecil, masa bapa kau dah mati tu, aku buang aja. Baru kau hidup merepat, tak serah diri, tak serah diri. Pergi berambut lah kami. Berambut. Mak jangan tolak, suruh Mak sangat kan? Padan muka. Kedekut sangatlah Mak ni. Mak kau sangat. Mana ada haka? Tanya mahu syurga lah kau. Dia datang betul. Kalau dia merajuk tu, dia pergi rumah awak lah tu. Nanti awak telefon saya lah kalau dia ada kat sana. Saya ada kat depan rumah ni. Nak pergi kerja dah. Dah telefon taksi dah pun. Tak apalah. Biar. Biar anak saya tu duduk kat rumah awak sekejap. Fikirlah masak-masak apa yang saya cakap. Awak telefon je saya nanti ya. Terima kasih ya. Awak. Alah betul. Budak-budak sekarang ni payah nak dengar cakap kita. Kenapa tu, Puan? Saya sakit hati dengan anak saya. Anak saya tu belajar bagus. Pandai. Kelulusan tinggi. Tapi nak pergi belajar dekat Al-Azhar. Mesir sana tu. Nak belajar agama, nak jadi ustaz.
Saya ni bercita-cita nak dia jadi doktor, belajar dekat Amerika. Ini nak pergi belajar kat Al-Azhar. Nak berjihad konon. Kita ni nak dia jadi manusia, jadi orang, bukan menyusahkan hidup dia. Tapi kalau dia pergi Al-Azhar tentu boleh jadi orang juga. Maaf ya puan, makcik bagi pendapat. Memanglah jadi orang, tapi bukanlah orang yang macam saya nak. Betullah cakap puan tu. Tapi kita dengan anak tak boleh terlalu kasar puan. Kadang-kadang kita kena dengar juga cakap dia, jangan asyik dengan cakap kita je puan. Makcik cakap sama macam arwah mak saya. Mak saya selalu nasihatkan saya macam ni. Memang kadang-kadang saya cakap terlalu kasar. Rindu saya kat mak saya. Makcik, boleh saya peluk makcik? Nak ke mana, makcik? Surat aku ni, makcik. Surat. Boleh saya baca? Dah kemas barang ke? Kemas barang nak ke mana? Duduk rumah Man lah. Tinggal dengan Man. Pergi rumah Man, tinggal dengan Man. Berapa lama? Sampai bila-bila lah, Mak. Takkan Mak nak duduk rumah ni sorang-sorang. Kalau Mak sakit, siapa nak jaga? Jiran ramai. Tak usah risaulah lagi pun Mak dah biasa duduk sorang. Mak berjaga diri Mak. Mak, jiran memang ada, Mak. Tapi setakat ada je lah. Diorang tak jaga Mak. Pakai Mak. Makan Mak. Macam mana? Kalau sekali-sekala datang jenguk tu mungkin lah. Mana boleh Mak tinggalkan rumah ni, Man? Rumah pesaka, rumah Man masa Man kecil-kecil. Mak tak boleh tinggalkan rumah ni, Man. Mak nak ke? Orang cakap Man ni teruk. Tak pandai jaga Mak. Biarkan Mak sorang-sorang sakit kat rumah. Mak nak semua orang cakap Man ni anak derhaka. Bila pula Mak cakap Man anak derhaka? Dah tu mehlah. Tinggal dengan Man. Sesekali esok kita datanglah sini tengok rumah. Minum air dulu. Rupanya ada. Pada rezeki Allah, nak. Bolehlah, Mak. Kerja keras sikit, inilah hasil dia. Itu yang ajak Mak datang sini. Aida mana? Aida dia pergi berkawan dia, dia pergi parti ke? Jangan pergi balik. Bek. Bek. Ya, Tuan. Ni tolong. Bawakan beg Mak naik ke atas beg tamu. Maaf, Tuan. Tadi Puan bilang sama saya, kalau ibunya Tuan datang, suruh duduk di bilik bawah. Tak bolehlah. Kan bilik bibi tu. Tuan sudah bilang macam itu, Tuan.
Dia bilang ibu kena tumpang bilik saya. Tapi saya sudah siap totonya dengan selimut, Bu. Tak boleh, tak boleh. Tak apa, tak apalah. Jangan kisah sangatlah pasal bilik ni. Yang penting duduk kat rumah besar ni. Mak dah seronok dah. Macam mana, Tuan? Itu yang Tuan bilang sama saya. Dia bilang Tuan sudah tahu. Eh, dah. Tak apa. Bilik mana pun tak apa. Abik, mari tunjukkan bilik kat mana. Saya ni dah tak larat ni lama-lama sakit kaki ni. Jom, Bik. Tak larat lagi. Oh, ya Allah. Tak sini. Boleh. Ha. Tak apa. Kat sini bilik ni. Ayah, buat. Kasih bilik. Kasih bilik. Ibu, ya. Ya. Biliknya kecil je, Bu. Cantik biliknya, bersih. Allah redi. Nanti ibu tidur di atas saja ya. Biar saya jadi bawah ya. Tak apa. Tak apalah. Jangan. Bibi tidur di atas, ibu tidur di bawah. Sebab ibu memang biasa tidur di bawah je. Ibu tidur di bawah. Ya, tak ada ni, ada lapik. Ada selimut. Sejuk apa? Dah. Tidur. Penat kan? Allah, apa nak tidur? Ngantuk ni penat ni. Jalan jauh. Allahu Rabbi, tak salin baju tak apalah. Allahu Akbar, selamat malam, Ki. Ya, Bu. Puan mana? Puan dah pergi kerja, Bu. Tapi Puan masih ada lagi dalam biliknya. Tak apa, ibu makan dulu. Ha, ibu kena makan lebih sikit. Biar sihat. Tidur dah rehat sudahlah sebelum mati. Kita ni bukannya lama nak hidup di dunia ni ada. Betul. Bibik. Ya. Yeah? Ambil makanan dengan mak duduk kat luar. Kan dah cakap sini bukan tempat dia, ini bukan meja dia. Dia makan kat meja luar. Ini tempat untuk tuan dengan puan aja. Tapi papa puan okey je. Papa saya lain. Dah cepat. Baik, Bu. Cepat. Minta maaf ya, Puan. Baik, Bu. Ya. Kau duduk kat rumah aku ni. Tak keluar pula lagi ni. Why? Tak boleh ke ada rumah?
Boleh. Cuma selalunya tak ada kan. Parti sana, parti sini. Saya tanyalah. Tak ada parti, duduklah kat rumah. Pulang semua nak rehat pun, event dah tamat. Yelah, you punya time kan. You punya schedule. Payah nak predict. Mak mana? Manalah saya tahu mak you kat mana? Saya setuju mak you duduk kat rumah ni dengan syarat-syarat yang tertentu. Tak ada pun syarat nak kena jaga your mom. Saya tak suruh you jaga mak. Tanya je. Dia adalah kat bilik mak itu. Kan tempat dekat situ. Ingat you, petang ni member I nak datang sini nak bincang pasal rancangan tu. You make sure mak you tak berkeliaran eh. Pastikan dia duduk kat dalam bilik. Kalau dia terlepas, you jawablah nanti. Kalau dah rasa orang kampung, memang orang kampung. Tak maaf, dah. Sudahlah. Wasting my time. Kenapa ni? Mak you ni, nak jadi hantu. Minum air dalam gelap. Kenapa tak buka api, Mak? Mak tak ada persuis. Tak maaf, dah. Puan Aida, mau cakap dengan siapa? Saya lah ni. Mak mana panggil mak? Oh, tuan, sebentar ya. Ibu, ibu, tuan nak telefon. Ibu, tuan telefon. Mau cakap sama ibu. Mak. Hello? Nak cakap dengan mak ya? Mak. Mak mana? Mak tidur lagi. Tadi bibi dah bangunkan, tak bangun-bangun juga. Dasar pemalas. Tak apalah, you cakap dengan dia bila balik nanti. Okay, nak keluar. Okay, bye. Bye. Mak, mak kena ingat kat rumah ni ada undang-undang. Okay? Jangan nak mengandang-andang dia nak guna telefon. Bibi, I nak keluar. Jaga dia ni. Jangan nak dipecahkan barang kat rumah ni pula. Tak ingat nombor rumah. Puan? Makcik duduk dengan siapa kat sini? Makcik ada anak? Anak lelaki makcik Rahman, puan. Kenapa makcik duduk kat sini? Makcik lari rumah, makcik. Tak, puan. Anak makcik hantar kemari. Dia nak pergi kerja, tak ada orang kat rumah je ni, makcik. Makcik tunggu kat sini je lah. Anak makcik hantar makcik kat sini, suruh makcik tunggu dia. Dia ya ke dia buat makcik? Anak makcik tak suka makcik. Eh,
Dia suka makcik, dia sayang makcik. Tapi dia ada kerja, ada masalah. Jadi apa salahnya makcik duduk sini tunggu dia? Anak makcik dah kahwin? Dah. Menantu makcik suka makcik. Cuma dia tak tahu macam mana nak cakap. Puan. Kesiannya makcik. Kenapa anak makcik buat makcik macam ni? Makcik tak apa-apa. Makcik okey je, Puan. Makcik reda. Makcik okey. Anak-anak memang semua akan buat macam ni ke, makcik? Bila mereka dah besar, mereka akan buat kita macam ni ke? Makcik dah bela dia, dah jaga dengan penuh kasih sayang. Dah besar. Macam ni dia jaga makcik. Malangnya jadi seorang ibu ni, makcik. Tak baik Puan cakap macam tu, Puan. Anak-anak pun ada masalah masing-masing. Jadi kita kena faham masalah mereka. Kita tak boleh pentingkan diri kita saja, Puan. Makcik. Baik sangat makcik ni. Makcik, saya tak tahu apa yang dah terjadi dengan makcik dekat rumah anak makcik tu. Tapi saya yakin ini bukan perkara yang membahagiakan makcik, kan? Mereka pukul makcik ke, makcik? Tak apalah, anak makcik tak pernah pukul makcik, tak pernah sentuh. Kan? Dalam hidup ni kita ada bahagian masing-masing. Ini mungkin balasan untuk makcik dulu. Sebab makcik tak pernah bagi penuh pelajaran agama pada anak-anak. Makcik pentingkan pelajaran pelajaran dunia saja. Dan sekarang makcik kena terima hakikat ni. Hadap ni semua. Tanggungjawab kita mak bapak bagi anak-anak pelajaran, kan? Puan. Yalah, tapi... tapi takkan makcik tak kisah? Takkan makcik tak kisah makcik nak biarkan anak makcik buat makcik macam ni? Ni anak jenis apa, makcik? Ni salah ni, makcik. Saya... Taksi Puan datang. Mak, cepat pergi, nanti lambat kerja, Puan. Boleh sendiri kat sini, ya, makcik. Saya pergi dulu, makcik. Panas banget. Dia lagi gigil lagi. Tuan bawa dia ke hospital, Tuan. Jok. Betul ni. Biasa aku pula risau.
Weh, ambil je kain, letak kat kepala dia. Dia okey. Kamu ni pun tak pandai buat sendiri lah. Tahu ganggu orang je. Jom, Yu. Jom boleh. Tapi dia okay. Betul ni, Yu. Okey lah. Dia tak main-main. Dia kena bawa ke sini. Biarlah dia. Dah okey. Lepas tu rumah kampir. Lepas tu dia baik lah balik. You tidur, eh. Bawa dulu. Yu, cepatlah. Ya, ya, mari kita kena habis. Alright, okay, bye. Mak mana? Ibu dalam bilik. Tapi saya sudah bagi dia sarapan pagi. Tapi tuan, ibu macam lemah je. Lemah macam mana? Ayu, gimana tu? Tengok mak. Makanlah dulu. Saya baru turun ni kan. Tak, sekejap je. Saya tengok dia tengah lemah tu. Yelah, kejap je. Kita pun dah jarang makan breakfast sama-sama kan. Duduklah kejap. Mak tu sakit je, bukan lagi mana pun. Okey. Kejap dia makan. Tunggu-tunggu. Alah, sakit sikit je lah. Tak ada apa-apa. Makan ubat terus okey. Tak ada je kot. Makan. Makcik ni jumpa siapa? Anak makcik, Cik. Saya ni sebenarnya nak pergi kerja. Tapi lepas saya bertengkar dengan isteri saya tadi, kereta saya pula buat hal. Tayar pancit. Saya tak tahan nak tunggu driver saya tukarkan tayar tu. Jadi saya datang sini tunggu teksi tu. Perempuan ni saya tak faham lah, makcik. Ada je yang tak kena. Macam-macam saya dah buat dah. Tapi semua dia tak puas juga. Saya ni dengan nak fikirkan masalah kerja lagi, dengan nak fikirkan masalah rumah lagi. Semua benda ni buat saya marah, makcik. Buat saya naik angin. Tak baik cakap macam tu, cik. Hidup ni, cik. Kalau tak ada masalah, bukan hidup namanya. Tapi percayalah cakap makcik. Setiap masalah tu tentu ada penyelesaiannya kalau dibawa berbincang dengan baik-baik. Dengan hati yang terbuka, insyaAllah ada. Saya tak fahamlah, makcik. Mula-mula masa mak saya duduk dengan saya, semuanya okey je. Tapi makin lama dia jadi makin menyampah dengan mak saya. Semua yang mak saya buat tak kena pada dia. Takkan saya nak marah-marah dengan mak saya? Saya ni anak dia, itu mak saya. Bila saya tegur, bini saya kata, saya sebelahkan mak saya. Dah tu mak saya, mestilah saya sebelahkan mak saya. Dari kecil lagi ustaz dah ajar saya, mak saya pun dah pesan.
syurga seorang anak di bawah tapak kaki ibu dia. Berdosa besar. Tak cium bau syurga kalau anak tu tak hormatkan ibu dia. Bila saya cakap macam tu dekat dia, dia jadi bertambah marah. Perkara-perkara macam ni buat saya jadi pening. Tu yang saya tak tahan, saya keluar sini tu. Sejuk perut ibu Encik mengandungkan Encik. Semoga Encik terus dirahmati Allah Subhanahu Taala. Sabar Encik ya. Bila saya pandang makcik, makcik saling tak tumpah macam mak saya. Tapi mak saya tu dia reda je. Dah macam-macam isi saya buat benda-benda yang tak baik pada mak saya. Sampai saya tak boleh nak buat apa-apa lagi dah makcik. Cuma malam tadi, bila saya tengok mak saya tidur dekat luar, saya jadi marah. Saya mengamuk. Saya cakap dekat dia, takkan ada kita ni kalau kita tak ada mak kita. Apa yang kita buat pada hari ini, satu masa nanti anak-anak akan balas benda yang sama pada kita. Tapi bila saya cakap macam tu, dia jadi bertambah marah. Isteri saya ni makcik, kadang-kadang dia biarkan orang gaji je yang bagi makan pada mak saya. Mak saya tu lumpuh makcik. Dia buang air besar pun dalam pampers saja. Isteri saya kata mak saya busuk, pengotor. Saya sampai tak tahu nak buat apa. Saya sebut salah. Saya sampai nak pecah kepala saya ni makcik. Cik, setiap masalah boleh dirungkai. Cik kena tahu hak cik. Sebagai seorang suami, cik berhak untuk menyuruh isteri cik mendengar cakap cik. Sebagai seorang anak, jangan sekali-kali melukakan hati ibu. Kerana ibu kita berjasa besar pada kita, cik. Melahirkan, membesarkan dan jadikan cik yang sekarang yang berjaya. Beritahu isteri cik, betapa besarnya pengorbanan seorang ibu untuk membesarkan seorang anak. Cakap pada isteri cik baik-baik. Kalau dia sayang cik, mungkin dia dengar cakap cik. Percayalah. Betul apa yang makcik cakap ni. Terima kasih makcik. Saya kena balik. Saya nak selesaikan semuanya hari ini. Hati saya jadi tak tenang selagi saya tak selesaikan semuanya. Terima kasih sebab bagi saya semangat makcik. Saya balik dulu makcik. Terima kasih. Sampai bila-bila lah. Kan I dah bagi tahu you, you pun dah setuju. Yalah, tapi tu belum jumpa dia lagi. Sekarang dah jumpa, malulah pula nak biar duduk sini. Pengotor. Eh, jangan cakap macam tu. Dia kan mak I. Lagipun dia ada I je untuk harapkan. Abang I kat kampung, anak ramai. Tak mampu nak jaga. Lagipun dia tak kacau you kan? I bukannya apa. Cuma tak suka perangai dia. Fainlah, biarlah duduk sini tak kisah. As long dia tak buat hal, I tak sukalah you lebih-lebihkan mak you. Faham? Mak I okey. Dia tak ada masalah. Percaya. Yalah. Fine. Tapi kalau dia buat hal, last lah dia kat sini. Okay, I'm going out. Pergi dinner dengan Rina. Ingatnya dah buat dinner kat rumah. Tapi mak you ada, malulah pula. Kalau orang nampak perempuan tua tu, jatuh sandak aku.
Mak. Ada apa dah? Aku cuma nak ingatkan Mak. Rumah ni rumah siapa? Rumah aku kan? Semua harta ni. Harta siapa? Harta aku kan? Jadi Mak tu hanya menumpang kat rumah ni. Jangan nak lebih-lebih pula ya. Ingat ya. Salah apa yang dah Mak buat, Ada? Mak nak tahu apa yang salah Mak buat. Bila Mak ikut Man datang ke rumah ni, Mak dah buat satu kesilapan dan kesalahan yang besar. Makin hari makin nyampah aku tengok Mak kat sini. Kau jangan buat hati aku marah lagi tau. Kalau aku dah naik marah, tiada maaf lagi. Sepanjang yang Mak ingat, Mak rasa Mak tak pernah nyakitkan hati Aida. Mak tak ada anak perempuan dah. Bila Rahman kahwin dengan Aida, Mak bahagia sebab Mak rasa Mak dapat berkongsi kasih, menumpang kasih dengan Aida. Aida pun tak ada Mak kan? Ini apa salahnya dah kita sama-sama berkongsi kasih. Ya, aku lagi suka tak ada Mak lah. Dan aku tak nak tumpang kasih kau lah. Mak je lah. Tapi kau ingat kau jangan nak buat hal kat rumah ni tau. Jangan buat sampai aku naik angin. Sampai halau kau keluar daripada rumah ni. Tekan jangan nak duduk kat sofa lah. Busuk. Kenapa, Mak? Tak ada apa-apa, Mak. Nak okey. Yalah, nampak Mak sedih, senyap, tak ceria sejak duduk sini. Tak suka ke rumah Mak ni? Mak suka. Rumah besar, selesa. Tak kalah. Mak tak suka. Mak, nanti kita pindah atas, ya. Bilik tamu, Mak boleh tanya Kaida. Tak payahlah, Mak. Mak dah bersyukur dapat duduk rumah besar macam ni. Tak payah tanya Aida. Mak tak nak gaduh lagi. Mak tak suka tengok kau bertengkar dengan Aida dah. Tak apa. Mak, Aida tu, dia semua benda nak ikut cara dia. Kadang Man sendiri pun marah sangat dengan dia. Tapi macam tu lah, Mak. Nanti pindah atas, ya? Bilik tamu. Tak payah, Man. Mak okey, tak apa. Mak, bilik tu kosong, Mak. Tak ada siapa duduk bilik tu. Mak akan lebih selesa dekat atas. Tak payah, Man. Di atas saya, Mak. Baik. Nih, ikut Mak. Kosong, kita ada dua guest rooms, kan? Bagilah Mak duduk sini, selesa sikit daripada dia duduk dekat bilik bibik atas sini, sejuk. Apa pula sejuk? Kan ada selimut kat situ. Bibik, cepatlah kemaparan dia sekarang. Aida, bagilah Mak duduk sini, apa salahnya? Apa, you nak bagi order kat I pula? You nak melawan cakap I pula? Wah, sejak Mak you pindah duduk rumah ni, you dah pandai nak tunjuk lagak kat rumah ni. Apa sekarang you nak tentukan apa yang nak kena buat kat rumah ni? Bukan I nak tentukanlah. Eh, wait, remember this, Encik Rahman. I tuan rumah ni, bukan you. Kau jangan nak berangan jadi mem kat sini, ya? Bibi, cepatlah kemaskan bilik dia. Cepat!
Apa tadi? Tak ada. Makcik macam rasa lapar nak makcik. Bila makcik kejar tak ada. Agaknya cuma dalam perasaan makcik je agaknya. Hitam manis kan budak tu? Rambut kerinting kan? Makcik kejar dia lari. Anak makcik tu ke? Kan? Sakit. Sakit tak apa. Saya bawa pergi klinik. Oh, ya. Nak jaga mak seorang pun berkira. Lupa rupanya dia. Macam mana mak menjaga dia, membesarkan dia daripada dua tapak tangan sampai dia besar. Tak pernah pun berkira. Buat sikit untuk mak tapi berkira. Itulah nak. Saya tak berapa faham pasal kasih sayang seorang mak ni. Mak saya tak pernah ajar. Saya besar seorang-seorang aja. Tak ada siapa nak tegur saya. Allah SWT tu menjadikan kehidupan kita berlainan dan berbeza-beza. Supaya kita tahu membezakan satu perkara dan juga tahu bersyukur dengan benda yang tak ada. Anak patut bersyukur sebab sekurang-kurangnya anak kenal dan tahu siapa mak atau ibu anak. Ada setengah orang tu cedek mata. Jangankan berjumpa, kenal pun tidak. Mak atau ibu dia orang. Bersyukurlah nak. Kalau saya tak ada mak pun, tak apa. Makcik tak ada apa-apa kan? Saya nak pergi kerja. Saya kerja kutip hutang. Jaga diri baik-baik nak. Makcik. Ya. Makcik, terima kasih makcik. Terima kasih. Makcik, masalah saya dah selesai. Isteri saya dah dapat terima saya dah. Dia dah dapat terima mak saya juga. Alhamdulillah. Makcik dah banyak tolong saya. Terima kasih makcik. Apa yang makcik dah buat? Saya terus cakap dekat isteri saya tadi. Saya kata dekat dia, kalau tak ada mak, takkan ada kita. Saya bagi tahu dengan dia, kasih sayang paling sejati adalah kasih sayang seorang mak. Syurga seorang anak adalah di bawah tapak kaki mak dia. Dan syurga seorang isteri adalah di bawah tapak kaki suami dia. Jadi dia tak perlu sombong sangat dengan harta dunia. Saya cakap tadi makcik, apa yang terbuku dalam hati saya. Saya tak kisah. Kalau isteri saya tak terima saya boleh bawa mak saya. Tapi dia menangis, makcik. Dan dia dapat terima mak saya.
Alhamdulillah. Masalah saya dah selesai, makcik. Terima kasih, makcik. Makcik dah banyak tolong saya. Alhamdulillah, encik dah dapat menjalankan tanggungjawab encik sebagai seorang pemimpin keluarga dengan baik. Seorang pemimpin kalau tidak dapat memimpin dengan baik, maka keluarganya itu nanti akan terpesong, teruntuh encik. Syukur encik dah sedar seluruh nasib yang dibubuh. Makcik, surat apa tu? Tak ada apa encik. Biar saya tengok, makcik. Saya tengok, ya. Saya kena pergi dulu. Makcik jaga diri. Jaga diri, makcik. RM500 Mana cukup? Bulan ni menaik aku kurang. Bulan depan aku bayar kau lebih. Kurang apa? Satu hari sini boleh dapat RM1,000 kan? Satu bulan berapa? Bos minta RM2,000. Bukan banyak. Itu aja yang aku mampu bagi kau. Aku tak tipu kau lah, Syak. Tipu kau. Sudahlah tu. Faham ke? Jangan main-main, tahu tak? Ya Allah, jangan. Nama aku Syak, faham? Ha? Jangan pusing-pusing lah. Niaga sini tak ada lesen tau. Tak ada lesen ni niaga. Siapa yang tolong? Siapa yang tolong buka kalau bukan bos aku? Ha? Jangan main-main kalau tak bayar. Teruk kena tau. Betul. Bulan ni merosot sangat. Teruk aku. Itu yang aku mampu bayar. Betul. Jangan cakap banyak lah. Bulan depan double, faham? Double. Kalau tak bayar dua-dua nas. Buat mak macam ni, Man. Kemana hilangnya kasih sayang mak bagi pada Man? Kenapa Man sanggup buat mak macam ni? Tegah mak hati Man campak mak macam ni. Mak
Mak sanggup pertahankan Mak dari apa aja. Tapi Man, Mak sanggup lagi tinggalkan Mak dan pertahankan Mak. Kalaulah Man sekuat Cik tu tadi, tuduh Mak yang macam ni. Ha? Kalau betul rantai tu ada dalam beg Mak, you cakap apa je I buat? Kat rumah ni kita berempat je ada. Kalau semua tak ambil, siapa yang ambil? Hantu? Yalah, mungkin you salah letak, tercicir kat mana-mana ke. Tak apalah, bukan rezeki I dah kot. Sorry lah Mak, tuduh tadi. Kamu curi. Dah bertahun saya kerja di sini, saya tak curi. You, I bukan nak tuduh, tapi ini dah bukti dah. Mak tak saka lah, Mak. Kenapa sampai Mak mencuri macam ni? Kalau Mak tak ada duit, Mak cakap dengan Mak, Mak boleh bagi. Tapi bukan mencuri macam ni. Kita bukan bangsa orang mencuri macam ni, Mak. Ini memalukan, menjatuhkan maruah Mak. Kalau Mak nak mencuri pun, nak ambil barang ke, Mak jangan mencuri barang-barang orang dalam rumah. Dalam rumah yang Mak tumpang, orang jaga Mak. Orang bagi Mak makan, orang bagi Mak tempat tidur. Mak patut bersyukur.
sampai ada berdiri kat situ macam Pak Gad. Apa kata tolong kemas rumah sikit? Mau lantai ke, nak tingkap ke, masak ke? Ada berangan duduk kat situ, korang jadi mem lah. Puan, semua kerja saya sudah buat. Ibu tu tak sihat. Eh, daripada hari pertama sampai sekarang dah 3 bulan, masa tak sihat lagi ke? Heran pula aku. Eh, selagi boleh makan tu, maknanya masih sihatlah tu. Alamak. Tumpahlah nasi, tolong kemaskan. Bibi, duduk kat situ. Jangan tolong. Biar dia yang kemaskan. Bukan kau seorang duduk kat sini makan for free tau. Biar dia yang buat. Eh, takkan nak tolong sikit pun tak boleh? Takkan tahu nak mencuri je? Eh, nasib baik aku tak lepak polis tau pasal kau mencuri tu. Untunglah. Kata kau merengkok kat penjara tau. Tak apa. Buat. Macam ni lah orang yang sedar diri. Alamak, tumpah lagi lah. Pastikan kemas betul-betul. Ha? Bibi, jangan tolong. Ha. Kemas betul-betul sikit. Bibi, jangan tolong. Kalau tolong, siap lagi. Bagus. Ingat ada minum kat sini. Tolonglah. Bibi, lepas ni, bab-bab yang kemas rumah ni biar dia yang buat. Kau ada tender baru nak kena siapkan minggu ni. Kenapa eh? Saja je telefon. Apa ni? Terima kasihlah sebab tak bawa mak pergi balai polis. Kesianlah dia. Aku kan kesian kat dia. Kesian kat you. Kalau ikut suka hati aku nak report je kat polis tu. Tapi lah fikir nama baik you tak jadilah. Anyway, ibu pandai pujuk I. So, malam ni kita dinner nak? Ke tempat biasa. Kita jumpa kat club tu dulu. Okay. Okay, sayang. You work hard, okay? Interior tu 4 million. So, do a good job. I tahu memang hotel tu nak design yang beyond expectation lah. So, I tahu you bagus. Sebab tu, I suruh Papa lantik you jadi pengarah ID syarikat Papa. Anyway, okay. So, malam ni, I ada hal pun nak bincang pasal mak you tu. I see you later, okay? Okay. Bye. Love you. Love you too. Bye. Sampai bila aku sanggup terkurung macam ni? Semuanya dia. Kenapalah aku tak sekuat mak aku? Apa pun orang buat dia tetap tabah. Kuatkanlah hati aku ni. Kuatkanlah hati aku untuk mendekatkan aku. Kuatkanlah. Tumpahlah air. Tolonglah kan. Air tumpahlah. Bibi, kasihkan itu kat dia. Biar dia buat kerja sikit. Jangan pandai duduk kat situ je. Ingat apa jadi mem? Lap sikit ni. Rajin sikit kemar rumah. Aku duduk berangan kat situ. Macam bos. Ni, lap. Lap, nah, lagi. Lap. Lap betul! Aida, Mak nak tanya Aida. Apa yang Mak dah buat sampai begitu sekali Aida bencikan Mak? Kau nak tahu?
Aku kahwin dengan Rahman tu sebab aku sayangkan dia. Padahal ada banyak lelaki lain kat luar sana lah yang sama taraf dengan I. Tapi dia juga yang aku nak. Oh, you know what they say lah kan? Love is blind. Tiba bila dia nak ajak kahwin, dia cakap dia ada mak pula. Aku ingatnya dia anak yatim piatu. Tak ada mak. Tapi bila kawan-kawan aku tanya pasal asu-asu dia, aku cakaplah dia orang bandar. Dia tak ada family dah. Dan kau tu terus duduk kat kampung. So no one will know about you. Tapi tiba-tiba dia nak ajak you datang sini pula, duduk kat rumah ni. Aku ingat kau baliklah kat kampung tu lepas ni. Tapi tak, kau suka pula duduk kat sini. Tak buat apa-apa, jadi mem kan? Sebab itulah aku akan buat apa yang aku boleh supaya dia benci kat kau. Dia kerja kat pejabat ayah aku. And he's good. Dia bagus. Dia pandai jaga aku. Dia sayangkan aku. Tapi aku nak dia je. Engkau tu aku tak nak. You tahu tak, sejak kau datang sini kan, aku dah tak ajak dah kawan aku datang sini tau. Sebab aku malu kalau diorang tahu my mother-in-law tu orang kampung, habis jatuh standard aku. Sebab itulah selagi kau ada kat sini, aku akan tetap bencikan kau. Faham? Tak apalah Aida, nanti Mak suruh Rahman hantar Mak balik kampung rumah Mak. Good. Lagi cepat. Lagi bagus. Tapi kau ingat, kau jangan cakap yang aku suruh tau. Alamak, tumpah lagi lah. Gelas ni bocor lah. Bibi. Cepat. Lap. Mak nak pergi mana? Balik kampung. Mak tolong hantar balik. Mak nak balik pasal apa? Rindu kampung, Mak. Datang lagi ya, Mak. Mak. Mak nak Man hantar Mak balik supaya Mak boleh bercerita dengan Pak Long, Mak Ngah, Mak Mah semua yang Man bukan anak yang baik. Ha? Tak pandai jaga Mak, mensia-siakan Mak. Macam tu kan? Tidak, Mak takkan cerita apa-apa pada orang lain. Ini hal keluarga kita. Mak bawa sampai mati. Lagipun Mak tak pernah memburukkan Man. Pada Mak, Man tetap anak Mak yang baik, Man. Eh, betul lah, you. Nanti Mak hebohkan pasal kita kat semua orang kat kampung nanti. Habis semua cerita buruk pasal kita keluar. Astagfirullahaladzim. Aida, kenapa Mak mesti cerita pada orang lain? Tolonglah, hantar jelah Mak balik kampung, Man. Mak, bukan macam itu. Sekarang ni Mak dah berbulan-bulan tak balik kampung. Bila Mak balik sekali, saudara-saudara semua datang. Mak boleh je terlepas cakap. Tidak, Mak takkan cerita apa-apa. Mak berjanji demi Allah, Mak takkan cakap apa-apa pada orang. Tapi tolonglah, Man, hantar Mak balik kampung. Kenapa hati Man keras sangat ni? You, hantar je kat rumah orang tua macam kita discuss hari itu. Kan lagi selamat. Tak bolehlah. Ada ramai kawan dekat situ. Kan orang tahu, buang Mak I dekat situ, I malu dengan you sekali malu. Man dengan Aida dah bincang macam mana nak buang Mak rupanya. Tak apalah, Man. Kalau macam itu, tolonglah. Hantar Mak balik kampung. Dan Mak janji lepas ni Mak takkan ganggu lagi hidup korang dua. Ikut je lah. Cuma satu, Man tak nak Mak fikir yang Man buang Mak. Itu yang pertama. Mak kena faham lah. Kena faham, Man. Nanti sampai dekat tempat ni, Mak tunggu kejap, Man. Eh? Nanti bila Man habis kerja, Man datang balik ambil Mak. Man tengah ni lah, Mak. Tak tentu arah lah, Man. Buntu. Mak tak kisah, Man. Cuma Mak terkilan. Sebagai ketua keluarga, Man asyik dengar cakap isteri Man je. Man bukan dengar je cakap dia. Mak tak faham lah. Mak orang bodoh tau, Man. Sebab tu Mak tak faham. Tapi apa yang Mak tengok dan Mak dengar dah cukup buat Mak faham. Man terlalu ikutkan cakap isteri Man. Mak tak tahu. Semua benda yang Mak nampak kat rumah tu, segala harta tu, Aida yang punya. Ofis tempat Man kerja, itu bapak dia punya. Man tak boleh buat apa, Mak. Man kena ikut aja. Alah.
Man pun dah tak boleh ubah cara hidup ni. Dah terbiasa dengan cara hidup macam ni. Terpulanglah pada Man. Mak hanya mampu mendoakan hidup Man bahagia. Tentang Mak, Man tak payah risau. Mak tahu dah gede Mak. Apa ya? Dalam beg ni ada roti. Mak makan. Nanti Mak datang ambil Mak, kita makan tempat lain. Eh? Kenapa Mak kena tidur kat sini? Kenapa tak turun hantar Mak balik kampung? Atau payah-payah sangat, hantarlah Mak ke bas stesen. Mak boleh ambil bas. Kau balik kampung je, Man. Senang. Mak. Mak tu tak tahu baca. Nanti Mak sesat. Eh? Tak mana-mana Mak sampai. Senang Mak tunggu kat sini. Ini pun pasal Man ada mesyuarat penting. Man kena pergi mesyuarat tu. Habis mesyuarat, Man datang balik. Man tak boleh tinggalkan Mak kat rumah. Kat rumah tu Aida ada. Mak kena faham tu. Faham Man. Eh? Yalah, Man. Mak ikut je lah cakap Man. Mak. Ni ada surat. Mak simpan lah. Jaga baik-baik. Kalau ada orang tanya ke apa, Mak bagi surat. Surat apa ni, Man? Surat, surat biasa-biasa. Dalam tu ada tulis salamat. Kalau apa-apa lah, Mak boleh tunjuk surat. Mak tinggal sini. Mak minta maaf lah sangat. Maafkan Mak. Mak makan duit haram, Mak. Duit haram. Eh, bangang. Dengan duit haram itulah aku menyuap mula kau tu dari kecil sampai besar. Ha? Aku sekolahkan kau. Haram, ya. Yang kau tu halal sangat ke? Ugut orang, pukul orang. Halal ke? Halal, cakap. Mak yang bagi aku makan, kan? Makan duit-duit haram tu, kan? Jadi aku besar pun buat benda-benda haram lah. Apa salahnya? Eh, bodoh. Kau dah besar, ya? Sedar. Ada akal, kan? Kau dah tahu haram, buat apa yang kau buat? Aku nak pergi, Mak. Kali ni aku tak balik dah. Oh, kau nak pergi?
Pergi, pergi. Berambus. Dah apa balik? Tinggalkan aku seorang dalam rumah ni. Aku ni mak tak berguna kan? Mak yang suruh kau buat kerja haram kan? Tapi kau kena ingat. Aku ni sekolah sampai jahanam aja. Nasib baik aku ni boleh kenal duit. Boleh baca. Aku kecil lagi mak ayah aku dah mati. Mak saudara aku tu kutip. Bukan bela betul jadi babu. Cerdik sikit dia jual aku kat rumah urut. Lepas tu aku kahwin dengan pelanggan aku. Tu aku dapat kau. Lepas tahun dia cerai kan. Pasal dapat betina lebih muda, lebih cantik. Ha, aku kena kerja. Aku tak tahu kerja lain. Inilah je kerja yang aku tahu. Untuk membesarkan kau. Ha? Untuk beli susu, makan, sekolahkan kau. Jadi kau jangan nak hina kerja aku. Mak, aku tak pernah hina kerja mak. Mak nak buat apa, mak punya sukalah. Mak bukan lagi dah besar, dah tua. Mak yang tak pernah ajar aku kan? Aku tak pernah dengar mak cakap mak sayang dengan aku. Mana aku tahu? Sayang tu apa? Sepak terkajang aku tahulah. Mak bagi aku makan, lepas tu hilang. Aku pergi sekolah, bangun sendiri. Pandai-pandai akulah. Aku berhenti sekolah, mak tahu ke? Mak, aku dah berhenti sekolah, mak. Mak memang tak sayang aku. Kan? Dan! Binatang kau sayangkan anaklah. Aku yang melahirkan kau. Aku yang membesarkan kau. Aku sayang kau, Syar. Aku sayang kau, nak. Nasib baik makcik ada lagi dekat sini. Makcik, saya ada beli sesuatu untuk makcik. Ini untuk makcik. Tak apalah puan, tak payah. Tak payah. Makcik, ambillah. Hari ini hari ibu makcik. Saya nak bagi kat makcik sebab saya tak ada ibu. Kenapa nak bagi makcik? Sebab makcik dah buat saya teringat pada arwah ibu saya. Dia macam makcik juga. Wajah, sikap dia memang sentiasa tenang. Ambil eh makcik. Lagipun makcik dah buat saya sedar sesuatu tau. Apa yang makcik dah buat? Kalau makcik dah kacau hidup puan. Tak, makcik tak kacau apa-apa pun. Makcik dah buat saya sedar hal tanggungjawab seorang ibu. Ya, saya ingat sekarang ni. Selama ni saya terlalu mendesak anak saya. Ikut cakap saya, cara saya. Itu yang buatkan anak saya memberontak selama ni, makcik. Yalah, hidup anak kita kan. Biar sajalah dia yang tentukan pilihan hidupnya sendiri. Kita sebagai ibu, kita doakan je lah kebaikan dan kejayaan dia. Itu yang makcik sedarkan saya. Terima kasih, makcik. Makcik tak buat apa-apa sebenarnya. Puan fikir sendiri semua. Itu dah cukup dah, makcik. Makcik dah buat saya berfikir macam ni. Makcik, saya minta maaf. Hal makcik dengan anak makcik saya tak dapat nak bantu. Saya memang tak mampu. Saya minta maaf sangat-sangat, makcik. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa, ya. Dekat sini. Makcik, makcik. Thank you.
Tolong cek, tolong saya cek nombor tuan. Makcik. Mari ikut saya. Mana? Pergi rumah anak makcik. Tak apalah nak. Makcik tak nak misalkan anak makcik. Takkan makcik nak tunggu sini sampai pagi. Tak apalah, dia suruh makcik duduk sini, tunggu dia. Jadi makcik kena tunggu dia. Tak apa, tak apa, tak payah. Tak apa. Mari surat ni. Mari saya bacakan. Tengok apa anak makcik tulis. Tengok. Ambillah makcik ni. Jagalah dia baik-baik. Kalau anda mahukan dia, saya takkan tuntut apa-apa lagi. Bawalah dia balik. Anak makcik yang tulis. Nak tunggu anak macam ni. Kita cari dia. Ambil surat ni. Kita jangan tunggu lagi makcik. Pergi cari dia. Pergi rumah dia. Bersemuka dengan dia. Wah, hajar budak ni. Mak kau sebaik-baik manusia, kau sanggup buang dia. Kau ni anak jenis apa, ha? Jadi sebelum kau kompom masuk neraka, aku bawa mak kau pulang. Sempat kau minta maaf. Kau sujud. Kau minta ampun. Eh, sabar, saudara. Saudara ni siapa? Ha? Yang nak mengajar saya ni? Ini hal rumah tangga saya. Tak patut campur awak ni. Eh, kalau awak suka sangat dengan dia dan sayang sangat, bawalah dia balik. Belalah dia. Kita tak kisah pun. Kau ni menantu jenis apa, ha? Aku tak pernah tengok orang macam kau lah. Eh, jangan banyak cakap lah. Kalau awak nak dia, bawalah dia balik. Tak nak, biar kat sini. Biar kita yang handle. Hei, dah lah, dah. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara sebab bawa mak saya balik. Saya sendiri rasa bersalah dengan apa saya dah buat pada dia. Makcik, saya sampai sini je. Saya dah tak boleh nak tolong lagi. Tutup pintu. Abik, bawakan mak masuk bilik. Wait. You, sekarang ni anak you buat keputusan. Kau nak perempuan ni duduk kat rumah kita lagi? Perempuan apa? Ini mak I. Ha? Dah. I rasa salah sangat dengan apa yang dah buat pada dia. I rasa macam ini anak deraka, tahu tak? Eh? Sejak bila you berubah pula sekelip mata ni? Aida, kita jagalah mak. Apa salahnya? I tak nak. Sekarang ni I mengandung anak you 2 bulan. I tak nak bila dia lahir nanti, dia tahu dia anak kampung. I nak tutup sejarah you semua. I nak dia tahu dia anak moden, bukan anak kampung. Apa salahnya kalau anak kita tahu yang nenek dia asal daripada kampung? I tak nak. Sendiri pun asal daripada kampung. No. Final decision, I tak nak. You nak perempuan ni duduk kat sini ataupun you duduk keluar daripada rumah ni. Hei, apa you cakap ni? Aida. Apa dia? Oh, sekarang ni kau nak lebihkan dia lagi lah. Bukan. Apa dia? Kenapa? Kau lebih sayang daripada dia. Baiklah. Apa ni? Hah? Hei, betina. Tempat kau bukan kat sini. Dalam kandang. Rahman, kau tukar nama itu. Tak sesuai untuk kau. Makcik. Makcik, dah makcik. Tempat makcik bukan kat sini. Ini bukan rumah makcik. Ini bukan syurga makcik. Mak nak ucapkan terima kasih kerana selama ini melayan mak dengan baik. Dan ini takkan mak lupa sampai bila-bila. Mak takkan menyalahkan Man. Mak berdoa agar Man, suami isteri dan anak-anak dirahmati Allah SWT dunia dan akhirat. Cuma satu nasihat mak sebelum mak pergi. Tolong didik cucu-cucu mak dengan baik. Dan berikan mereka pelajaran agama yang sempurna. Supaya Man takkan rasa apa yang Mak rasa hari ini. Bila anak-anak Man buat Man macam Man buat Mak hari ini. Mak,
Ya Allah, ya Tuhanku, telah aku halalkan air susuku terhadap anakku Rahman. Telah aku ampunkan dan maafkan segala dosanya terhadapku, ya Allah. Begitu juga dengan menantuku. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak marah terhadap anakku Rahman dan juga menantuku. Dan janganlah engkau, ya Allah, mencampakkan anakku Rahman dan menantuku ke dalam api neraka-Mu, ya Allah. Ma. Bi, terima kasih banyak. Jaga diri, Mas. Semua tak tahu. Apa yang kamu tahu? Tentang menyusahkan je. Puan, ibu gimana? Saya kasihan tengok ibu. Kamu kalau kasihan ibu tu, kau pergi je lah ikut dia. Orang macam kau ni aku boleh cari tau. Pergilah. Saya minta maaf, Puan. Saya enggak tanya lagi pasal ibu. Bagus. Saya minta maaf ya. Bagus. Orang yang aku tak suka kau jangan sebut lagi nama dia lah. Kau buat je apa aku suruh. Tapi kalau boleh, saya enggak mahu lagi buat pasal tuduh ibu yang curi rantai Puan. Puan yang suruh saya letak rantai di situ. Tapi Tuan percaya ibu yang curi. Kalau boleh, saya enggak mahu buat lagi, Puan. Hey, selagi kau duduk kat rumah aku ni, kau buat apa aku suruh. Pam. Pam. Tak apalah. Yang penting perempuan tu dah tak ada lagi kat rumah ni. Baguslah. Besar. Cantik. Untung, makcik. Masaka. Kalau tak ada apa-apa, saya balik dululah. Balik mana? Rumah saya lah. Tak nak duduk sini temankan makcik. Tak apalah, makcik. Sebenarnya saya masih ada tanggungjawab yang saya belum selesaikan lagi. Yalah, kalau begitu, baik-baik jaga diri, Syak. Ya. Makcik pun. Kalau ada salah, saya minta maaf. Kurangkan marah. Saya cuba. Kau mana, Cak?
Mak kan masih tanggungjawab saya. Saya balik tengok-tengok mak. Tak boleh ke? Kau ni memang anak yang baik, nak. Memang anak yang baik. Mak, Syak dah. Fikir lama dah. Syak ingat, mak boleh berhentilah buat kerja tu. Ya, Syak aje kerja. Mak duduk rumah je. Memang mak dah sedar lah. Mak dah tua. Mak pun dah tak larat lagi. Tapi kalau Syak boleh bagi mak duit, mak boleh duduk rumah aje. Syak janji. Syak kerja cari duit, bagi kat mak. Mak duduk rumah. Mak janji. Mak janji nak. Mak, saya minta maaf. Aku dah beritahu bos. Okey, kedai tak bayar. Dua kedai tak bayar. Bulan depan kau bayar. Kau tak faham ke? Pekak ke? Ha? Bayar dah tipu dah. Buat sini cepat dia tu. Syak sayang mak, mak. 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 Ku coba ungkap tabir ini. Kisah antara kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya, ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Waalaikumsalam, Syak. Apa khabar? Alhamdulillah. Makcik sihat? Alhamdulillah. Mak, mak saya baru meninggal, makcik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingat saya nak tinggal sini. Boleh saya jaga makcik? Jadi anak makcik. Itu pun kalau makcik sudi. Bagi peluang kita rasa erti kasih sayang tu. Ya Allah, anak aku. Anak mak. Betul. Betul ke ni? Eh, pergi ambil. Cepat naik. Baik, baik, naik, naik. Naik. Ayo, Mama. You pergi mana? You keluar tak bagi tahu I, eh? Sekarang ni I nak keluar terus daripada rumah ni. You cakap apa ni? Maknanya I nak keluar daripada rumah ni. Senang. I dah tak boleh duduk rumah ni. I dah tahu semua benda yang you dah buat pada mak. Dan I dah tahu pasal rantai tu. I dengar apa you borak dengan bibik semalam. You jangan nak buat keputusan terburu-buru, okey? Look, I buat semua tu untuk kita. Anak kita happy. Macam dulu sebelum mak kau pindah masuk rumah ni. Kan kita happy masa tu. No. I tak boleh. I tak nak jadi anak deraka. So, I tahu kalau I nak mak I kena keluar daripada rumah ni, kan?
That's your rule, kan? So, okay, I'm out. Then go! Pergilah! Pergi kejar perempuan tua tu! Ha? Ingat kamu lain so great ke? Sekarang ni, aku tak ingat. Aku dah ada waris kau kat dalam perut aku ni. Kau boleh mampus! You! You! Dara! Dara! Bebe! 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 Nak beri tengok je makan, Nasha. Panggil Syarul je, Mak. Arwah mak saya tak pernah layan saya baik macam ni. Mungkin ini kemahnya. Kita berjumpa ni pun ada sebab-sebabnya. Ini dinamakan hidup. Saya janji, Mak. Saya akan jaga Mak sampai akhir hayat saya. Ini untuk Mak. Anak Syarul, nama hari ibu. Mak boleh baca? Boleh. Mak telah dewasa. Rahman yang tak tahu mak boleh baca. Mak tahulah isi surat tu. Tahu, Syarul. Tapi masa tu mak takut sebab mak tak tahu nak pergi ke mana. Lagipun Rahman dah janji nak jemput mak. Mak tak tahu pula sebenarnya dia nak membuang mak, Syarul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana.